Hai Sobat MR, kembali lagi dengan saya, Belen Puan, MR Realty. Kali ini, saya lagi berada di lobi apartemen Tokyo Riverside Peak 2 nih Sobat MR. Saya lagi dititipin unit untuk dijual, tepatnya di Tower D. Nah, penasaran kan seperti apa unitnya? Yuk, ikut saya naik ke atas. Sebelum naik ke atas, aku mau kasih info lo. Di Tokyo Riverside sudah ramai tenannya lo. Ada Imperial Kitchen and Dim Sum, terus ada Starbucks yang juga sudah beroperasi, lalu ada Papa Jack Sobat MR, ada Indomaret Point Sobat MR yang sudah ada Sobat MR, dan akan opening soon itu ada Kopi Kenangan, lalu ada Ultra Ramen, lalu ada Racha dan Gokana, juga ada Ikudoichi dan Coffee Shop Sobat MR. Sekarang kita ada di liftnya ya, kita mau ke unitnya. Nah, sudah sampai, kita ke unit E ya, di lantai 25. Ini tipe 2 bedroom. Kita masuk, ini ada dapur, lalu kita ke arah kamar mandi. Lalu setelah itu kita masuk ke kamar anak. Dan setelah dari kamar anak, kita masuk ke kamar tidur utama Sobat MR. Ini sudah ada ranjang, sudah ada lemari, dan sudah ada 2 AC ya Sobat MR ya. Ini semi furnished dan ini dijual dengan harga yang sangat menarik Sobat MR. Nah, kalau Sobat MR tertarik untuk survei atau tanya-tanya mengenai apartemen Tokyo Riverside ini, bisa langsung kontak saya, Belen Huan, MR Realty. Thank you Sobat MR.